terpesta apabila melihat pengunjung memenuhi Taman Tasik Titiwangsa yang merupakan antara destinasi riadah tumpuan kepada warga kota, terutamanya pada cuti hujung minggu atau cuti umum. Suasana lanskap hijau dan ketenangan air tasik antara penyebab utama yang menjadi tarikan pengunjung, termasuk turut menggamit kedatangan pelbagai pelancong luar negara. Tinjauan Selamat Pagi Malaysia ke lokasi mendapati sambutan yang diterima daripada orang ramai cukup memberasangkan. Sememangnya memberi alternatif kepada warga kota untuk beriadah dan bersiar-siar bersama keluarga. Kemudahan yang dilengkapi termasuk kesesuaian aktiviti permainan kasut roda. Ada pengunjung yang menyifatkan permainan kasut roda merupakan salah satu sukan yang bagus selain mengeratkan hubungan kekeluargaan. Aktiviti sukan kasut roda kini semakin popular di Taman Tasik Titiwangsa dan seluruh Malaysia. Bagi ibu bapa yang berminat untuk memberi peluang kepada anak-anak mencuba, silalah datang pada hari Sabtu, Ahad atau cuti umum. Saya pertama kali mencuba sukan roda blade ni lah, sebab sukan roda blade ni sebenarnya menarik, macam seronok, tertarik untuk kita belajar lah. So sebab tu saya nak cuba untuk pertama kali, ya. Memang susah jugalah. Kelab Inline Skate Titiwangsa adalah kelab yang telah berdaftar dengan Persatuan Jaya Sukan Malaysia dan kelab ini telah menjalankan aktiviti ini selama hampir 5 tahun. Sebenarnya sukan sini dah lama kat Malaysia, tapi cuma tidak ada pendedahan yang puas. Sebab saya, kita tak ada track yang sesuai. So kita ada yang apa yang ada ni kita gunalah. Itu je. I mean, bagi saya 2011 pun kita ada hantar atlet kita ke Sukan C. Dan juga sekarang kita ada satu orang atlet yang ada di Australia. Dia juga adalah atlet yang terbaik kasut roda ni. So sekarang ni kita tengah Malaysia macam budak kita bangsa ni, dia tengah nak grow up, boleh nak pergi slow-slow. Kita pun tak ada tajaan. Tajaan semua daripada kita bangsa sendiri. Kita buat sewa, ada duit tu kita taja tu anak-anak kita, itu je. Bagi yang tidak mempunyai kasut, bolehlah datang dan menggunakan kasut yang disediakan dengan kadar bayaran RM5 untuk setengah jam. Bagi sesiapa yang sudah mempunyai kasut pula, akan diajar secara percuma sehingga pandai. Semoga aktiviti ini berterusan sekaligus menjadi pilihan aktiviti beriadah bagi setiap warga kota metropolitan.